rumah dah sawit tu, kita ngai lundang. Belum habis sebatang rokok sudah 5 ekor, 6 ekor obon. Sebentar. Selama ada sawit dah hilang. Lambas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat dengan mayoritas tata guna lahannya berupa perkebunan kelapa sawit. Setidaknya sampai bulan September tahun 2016 ada sekitar 31 perusahaan aktif yang memiliki izin usaha perkebunan dan HGU yang terbit sejak tahun 2004 dengan luasan lahan sebesar 466 ribu hektar. Sungai Sambas juga digunakan sebagai jalur transportasi untuk pengangkutan CPO atau minyak sawit yang dikirim ke kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Tidak jarang ditemui tumpahan CPO minyak sawit mencemari Sungai Sambas saat proses pengangkutan dan pembersihan tongkang. Keberadaan perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pencemaran air di Sungai Sambas. Air limbah yang seharusnya dikelola dengan baik banyak dibuang secara langsung ke Sungai Sambas melalui parit-parit perkebunan. Masifnya penggunaan pestisida dan pupuk juga akan mempengaruhi kualitas air Sungai Sambas. Beberapa jenis pestisida yang digunakan oleh perkebunan sawit termasuk dalam kelompok pestisida yang paling berbahaya dan beracun. Salah satunya jenis parakuat yang sudah dilarang untuk digunakan pada unit sertifikasi RSPO. Saat hujan terjadi, pestisida dan pupuk akan masuk ke sungai besar melalui sungai-sungai kecil dan parit yang berada di perkebunan kelapa sawit. Sungai Sambas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Sambas. Dengan panjang mencapai 233 km serta melewati 3 kabupaten, Bengkayang, Sambas, dan Pemangkat. Sungai Sambas menjadi habitat bagi keanekaragaman ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis penting. Air di Sungai Sambas ini kan memang kami gunakan 24 jam. Masyarakat Desa Sumanga ini memang menggunakan air untuk nyuci dan mandi. Dan untuk kami orang minum, kami guna air gunung dan air hujan. Dari 57 stasiun pemantauan kualitas air, 66,7% melebihi baku mutu yang disebabkan konsentrasi klorin bebas yang sangat tinggi, serta paling banyak ditemukan di parit dan anak sungai yang secara langsung dipengaruhi oleh parit. Hasil pemantauan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas menunjukkan penurunan kualitas air terjadi dalam 3 tahun terakhir yang disebabkan oleh limbah domestik dan pertanian perkebunan. Sampai saat ini, penghitungan terhadap daya tampung beban pencemaran di Sungai Sambas belum pernah dilakukan, sehingga beban pencemaran yang berasal dari perkebunan bisa bebas mengalir masuk ke Sungai Sambas. Izin aplikasi limbah pada lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus diawasi dengan ketat, supaya limbah yang dialirkan ke lahan tidak mencemari anak sungai melalui parit-parit sawit. Hasil uji limbah PT Wahana Hijau Semesta yang dialirkan ke sungai melalui parit melebihi baku mutu yang diisyaratkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014.
Sungai Sambas merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, terutama bagi kelompok nelayan. Pencemaran yang berasal dari perkebunan sawit menyebabkan penurunan kualitas air dan populasi ikan. Ini terlihat dari hasil tangkapan nelayan yang seringkali mengangkat jaring atau ilar tidak mendapatkan ikan. Masuknya polutan yang berasal dari perkebunan sawit menjadi ancaman terhadap keberlanjutan keanekaragaman dan populasi ikan di Sungai Sambas. Penurunan hasil tangkapan menyebabkan nelayan tidak lagi dapat mengandalkan penangkapan ikan sebagai satu-satunya mata pencaharian. Mereka harus pergi menoreh pohon karet untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Berkurangnya ikan di Sungai Sambas bagian tengah memaksa sebagian nelayan menangkap ikan berpuluh-puluh kilometer ke Sungai Sentangau yang berada di hulu dan masuk Kabupaten Bengkayang. Permasalahan pencemaran sawit sudah dimulai dari hulu sungai. Kalau dolok be daun be musim ikan, mungkin ni ada musim udah kuat panas ikan payah, air tolin payah juga. Mendolok si an musim panas tadi, musim kering juga be. Tadi mungkin ni udah lama air kering gitu jadi si agi deh pak, tapi payah cari bolehan. Oke, dan sini aja. Kali masuk sawit lah, udah payah. Kalau naik kanal-kanal kan naik, udah naik sedor deh. Tah masing, tah masam. Jadi ikan pun sapi. Dulu kami kerja gitu ya, nang. Mekat, ya. Be mendolok be, jauh senang. Cari 4 kilo, jadi seorang gini kayak payah. Lama kalau panas tu jadi seikan. Cari 1 kilo pun payah. Gila lah cari ceng. Dalam lama ya pak. Abang pun ada abang kemarin. Pak Bujang. Panjang. Nelayan memiliki kemampuan untuk membuat alat tangkap ikannya sendiri dan kadang menjualnya kepada pihak lain yang membutuhkan. Sangat umum bila nelayan memiliki beberapa jenis alat tangkap seperti bubu, ilar, pukat, dan jaring, dengan salah satu alat tangkap seperti ilar berjumlah hingga puluhan buah. Namun, tidak semua alat tangkap digunakan karena hasil tangkapan yang tidak mampu menutupi biaya operasional. Itulah masa dulu ikan tidak seperti sekarang. Dulu
tenang. Sekarang dah jauh berkurang kan. Yalah, masa perkebunan datang ke sini banyak kanal-kanal, banyak yalah racun pupuk ya turun ke sungai. Jauh-jauh berkurang. Dulu ikan yang bertelur ya sebesar 4 on setengah kilo. Sekarang kan sudah kecil-kecil, sudah bertelur. Itu kenapa penyebabnya? Ya, faktor mungkin faktor alam atau perubahan air lah. Sejenis ikan kembali lah ya. Sekarang yang bertelur duluan gini. Sekarang yang gini pun sudah bertelur. Sama dengan ikan nak baung tuh. Dulu baung sekilo 7 on yang bertelur, sekarang yang kecil-kecil pun agak-agak gini pun dah bertelur. Nelayan Sentangau menjual hasil tangkapannya ke pengepul yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan. Meskipun dengan harga yang relatif lebih murah dari harga di pasar kota Sambas. Dari hasil penjualan ikan, sebagian digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari selama mereka tinggal di rumah Lanting. Dan sisanya dikumpulkan untuk diberikan kepada keluarga yang ada di desa. Nelayan Sentangau ketika mudik atau tinggal di rumah Lanting dilakukan selama berminggu-minggu. Bahkan mengajak keluarganya hingga berbulan-bulan mencari ikan dan tinggal di Sungai Sentangau. Sungai Sentangau merupakan lumbung ikan karena dia menyediakan habitat ideal bagi ikan untuk berkembang biak dan habitat riparian yang alami dan danau yang saling terhubung dengan sungai. Dari inventarisasi ikan yang dilakukan di Sungai Sentangau oleh Ekotun, ditemukan 25 spesies ikan lokal, dan dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa arwana atau siluk sudah tidak lagi ditemukan di Sungai Sambas. Thank you.